anak-anak sedang bermain. Yang ini adalah tanah liat. Ini tanah liat ya, ya bunda. Jadi tidak perlu heran ketika anak-anak bermain di belakang pastinya akan kotor seperti ini nih, sudah mulai kotor nih. Atau ini nih, bajunya sudah mulai kotor. Atau bisa juga basah karena bisa bermain air. Nah, jadi kalau nanti membawa pakaian kotor, ini penuh dengan noda, biasanya itu setelah anak-anak bermain di sentra bahan alam. Ini sedang bermain di tanah liat. Ini adalah tanah liatnya, bisa dibentuk sesuai keinginan anak-anak. Ini sedang di cetak. Ahmad sedang mencetak. Kalau yang ini adalah kolase. Ini adalah kolase. Digambar bebek. Ini juga bisa kotor ya bunda ketika mereka ngelem. Sebenarnya guru sudah nyiapin lapnya seperti ini, tapi kadang lapnya di baju, jadinya bajunya juga ikut kotor. Tapi nggak apa-apa ya ya bunda, karena ini adalah proses belajar anak-anak untuk menjadi lebih pandai, lebih pintar.